Desta and Gina in the morning on Framworks. Toda, dengar kita M please. Desta Gina Kenny. Kita udah bangun pagi, masa harus dengerin sih? Pokoknya dengerin DGITM ya. Gak usah dengerin yang lain, ngapain? Balik lagi DGITM di Framworks Radio. Maskapai Thai Airways katanya telah dinyatakan bangkrut akibat virus corona nih. Ah serius? Muda. Itu kan pesawat bagus. Emang lu pernah naik? Enggak sih, tapi gue tahu aja warna ungu-ungu itu. Sawadika. Nah, itu. Ya kan, maskapai penerbangan tersebut memantapkan strategi perusahaan untuk bertahan dengan mewaralabakan adonan roti goreng yang dijual di jalanan. Kata gitu, Mas. Hah, seriusan? Iya. Ya Allah, sedih amat. Kayak Odading Mang Ole. Biar jadi kayak Iron Man. Coba ke Thailand dong, Mbak. Aduh. Ayo coba-coba jualan dong. Roti goreng, enggak bisa. Langsung selesai. Kan kalau orang Thailand kan kalau ngomong kan kayak kapan ka? Iya, roti iya, goreng, iya. Enggak bisa gue. Katanya gitu. Ini loh, apa namanya? Dia kan jualnya namanya Thai Catering kan? Thai Catering ya. Kok jadi Cina? Asal kenapa jadi Tionghoa? Terus udah gitu. Katanya udah laku sampai 4,7 miliar loh. Serius? Iya. Cuannya wah, kalah Surabi lu cuy. Tahu Surabi gue belum sampai segitu kayaknya, apa gue join kali ya sama Thai Catering ya? Boleh. Siapa tahu di Thai Catering gue masukin Surabi gue gitu. Nah, itu dah. Ide cemerlang. Ya udah ngomongnya pakai bahasa apa? Surabi apaan bahasa Thailand? Lu ke Thailand dulu sana, belajar dulu. Wah. Surabi. Wah kesel. Ya itulah kalau mudah, kita semua lagi bertahan ya. Bertahan ya, hidup dan apalagi gitu. Iya benar, di tengah pandemi kayak gini ya kan. Orang-orang kerjaannya banyak yang diputus. Harus bertahan hidup, mau ngapa-ngapain gak bisa. Jadi ya gak kan? Cuman kita warga-warga kecil juga ini kan. Iya, bahkan salah satu company loh. Restoran besar siap saji yang begitu terkenal ya kan. Sekarang ada di pinggiran jalan Pulau Mas gue. Setuju. Jualan. Yang jualan di pinggir jalan kan? Iya. Iya lagi. Gue sampai ini ngapain mbak-mbak jualan ya ampun. Iya, keren banget. Lu gitu dong. Nanti gue gitu deh. Jadi gimana? Surabi gitu. Iya gitu. Surabi gitu. Ih, bagus. Ya udah, gitu aja ya, Mbak ya. Makasih. Oke, deh, makasih sampai ya. Jumpa ya. Hai, kalau muda kamu lagi dengerin Desta Gina in the morning. 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 Desta Gina. Desta Gina. Desta Kenny, Desta Mamet Andi. DG kita yang balik nemenin kamu di Prambors Radio. Lu pancing dulu dong. Oh, Kenny katanya suka BTS. Pancingan gue kurang enak ya. Kayak dari kemarin begitu mulu. Pancingan lu baca banget lu, ya. Ngapa sih? Gue boleh tahu kagak sih kenapa tiba-tiba lu jadi begitu sih? Gak tahu Gin, suatu saat gue lagi kayak, gue kan suka bacain highlight tuh. Terus ini berita apa namanya BTS mulu gitu kan. Akhirnya gue cari tahu kayak apa sih yang membuat. Jadi tuh di YouTube banyak gitu loh, kayak ceritain BTS dari dulunya. Wih, keren banget gitu. Radio banget nih Bang Andi nih, parah. Terus udah gitu? Iya, jadi gue kayak cari-cari di YouTube gitu. Bahkan sampai kayak banyak kayak CNBC ya kalau gak salah. Pokoknya yang kayak media-media luar ceritain gitu. Dari mereka belum sukses, hampir bangkrut, sampai sekarang seterkenal itu, bahkan disandingkan dengan The Beatles. Keren, serius. Mereka penjualannya melebihi The Beatles, Gin. Hah? Yang benar. Bahkan mereka pernah di Wembley. Kok gue jadi penasaran, pernah. Jadi gara-gara lu cerita. Nah, begitu. Justru itu, gue gara-gara ini grup kenapa bisa kayak begini sih gitu kan. Jadi gue mulai cari tahu tuh, pas banget si BTS itu lagi ada acara di Jimmy Fallon semingguan. Terus. Ingat gak yang kita waktu itu pernah ngomongin juga kan? Iya. BTS Week itu kan. Iya. Terus. Akhirnya gue nontonin semua performance yang di Jimmy Fallon itu. Bagus beneran, Gin. Serius? Dan sorry ya, menurut gue ini Korea tuh udah bener-bener siap menghadapi si pandemi ini, Gina. Iya, tapi emang Korea tuh ini apa namanya, kalau bikin apa-apa bukannya niat banget ya. Parah. Jadi setiap acara yang dia tampilin di Jimmy Fallon itu udah kayak video musik, Gin. Bagus ya. Oh iya. Kualitasnya udah kayak wah, keren banget sih. Ya makanya dari situ gue mulai cari tahu sampai gue kemarin nih, Gin, gue beli konser virtualnya 700 ribu, Beb. Buset, serius lu? Wow.
di rumah saya ada yang suka banget sama K-pop, mm-hmm. tapi itu EXO. Mm-hmm. Terus suami saya udah mulai ke drakor-drakoran. Saya nih belum terpengaruh nih. Coba dulu deh. Ya gue Crash Landing on You doang baru gue tonton. Justru Kino sekarang udah nonton udah banyak banget. Udah nonton Itaewon Class, udah nonton Vagabond. Udah nonton Hospital Playlist. Temen lu jahat apa ya? Sorry ya gue motong. Temen lu kayak senggang banget nih. Apa aja? Kinos. Oh, senggang abis. Parah. Ya begitulah Gin. Ya. Ya udah kalau gitu nanti Gina mau jadi BTS mania mantap lah. Iya, ntar gue kasih tahu juga karena kemarin itu 2 hari Gina. Iya. Di hari pertama yang nonton konser mereka itu 114 apa? Juta orang. Serius? Dikali 2 hari Gina. Hah? Dari situ aja kayak mereka udah kaya. Coba ya. Lu kaliin 700 ribu. Wow. KPR gue lunas sih kalau begitu ya. Ya ampun BTS, oh my god. Gue nggak perlu jualan Surabi lagi kalau udah jadi BTS gak usah, begitu. Cuy. Iya makanya. Ya udahlah para yaudah. Army kita, ayo kita racunin Gina ya. Hidup Army. Eta Gina selalu menemani. Gina in the morning with Kenny. This is Desta and Gina in the morning. Woohoo, DGITM balik nih kalau muda nemenin kamu di Prambors Radio. Ada yang viral nih di weekend kemarin. Ternyata apa? Usut punya usut, salah satu yang ikutan demo itu anak sultan, guys. Anak sultan. Siapa? Nah, yang udah ntar aja. Anak sultan. Siapa? Nanti ada dugong nih, makan pakai caos dan Ayu sama Suga dulu. Dudung. Dong dong. Dudung. Dong dong. Dung dung. Aku dudung. Aku dong dong. Wih deh, ada tukang bakso tuh. Abang tukang bakso. Zedong, Zedong, beli dong, pas banget nih lagi lapar beneran nih. Bang bakso, bang, abang beli 2 ya. Mangkok ya bang. Pedes gak nih? Pedes dong. Pedes bang, yang pedes. Yang bener dong, nih jangan nyanyi dulu mbak, mau bakso gak? Beneran bang. Iya pedes bang, bener pedes. Saus pakai gak? Termos. Hah? Termos, makan bakso kan pakai mangkok dong, masa pakai termos gimana sih dong? Aduh. Bukan makan bakso pakai termos. Tadi saya nanya, kamu makan bakso pakai saus nggak biar pedes? Ih, si abang mau beli bakso malah disuruh bolos. Bukan disuruh bolos, Miss Dongdong. Abangnya bilang dia mau makan bakso sambil pakai ulos. Abang asal dari Sumatera. Aduh, nih anak-anak nih. Wah, mau saus kek, caos kek, termos kek, ulos kek. Nih baksonya nih saus, termos, ulosnya, ambil diri. Oh, maksud abang itu saus ya? Oh, ala, saus yang bikin pedes maksudnya. Dari tadi dong ngomong ya, bang. Dari tadi apa, bang? Tahu nih, abangnya. Bercanda mulu. Saus, bilang saus. Dari tadi malah bilang ulos, bolos, termos, caos. Saus apa, bang? Mbak. Iya. Saus, mau caos, mau apapun juga. Ya. Muka saya kuyuk. Kok bisa, bang? Mbak bersih depan muka saya deh tadi. Asin, bang. Bersin. Si abang gimana sih? Malah jadi bensin. Bersin. Kurang asin. Apanya, bang? Bersin. Bukan. Malah sekarang disuruh lemesin gimana sih? Aduh, ini anak-anak main-main sama gue ya. Rasain. Haju. Desta selalu menemani. Desta Engina in the morning. DGITM balik nemenin kamu di Prambors Radio.
Jadi salah satu pendemo menggunakan aparel keselamatan berkendara lengkap ya, mulai dari helm motor, jaket dan sarung tangan riding. Siapa sih? Nah, momen viral ini setelah tertangkap kamera dan diunggah ke akun Instagram kjv.motorstar, ternyata total harganya dari alat pelindung diri ala Sultan tersebut 13.950.000 rupiah. Wow. Beliau adalah siapa itu? Orang itu siapa? Gak ada, orang biasa aja. Lah, tapi ya, cuman ikutan doang gitu. Iya, cuman kayak anak orang kaya gitu loh, ngerti keren, gak sih? Keren, luar biasa. Mau demo aja, outputnya 14 juta bro. Keren, wow. Gue mau nge-MC aja kayaknya gak ada 500 ribu deh. Lah, kalau gue emang kalau mau nge-MC pinjem baju. Oh iya, gratisan ya kan? Baju sih boleh 15 juta misalnya, tapi kan mesti balikin. Ada cerita sendiri gak nih kalau muda sama temen lo yang anak orang kaya gitu? Suka nraktir kah, baik banget? Atau mungkin si anak orang kaya itu pelit banget? Kebetulan gak punya teman, sorry. Oh iya bener ya, juga ya. Jadi Gina gak bisa ikutan lagi dalam topik ini. Kenny sih. Tapi ada sih emang temen gue tuh yang tipenya kayak royal atau loyal? Royal ya. Nah, royal banget. Jadi kayak dia kan ke sekolah. Ini royal jelly lagi, gue denger lagi. Dia kan ke sekolah dianterin supir. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau kemana-mana tuh, ini kayaknya teman basket gue deh, seinget gue. Jadi tuh dia sebenarnya pemain cadangan Gina, cuman pemain karena cadangan dia salah satu yang punya okay mobil, jadi kayak yaudah deh lu masuk tim. Oh supaya ada transportasi, bagus sih. Terus kan namanya anak-anak basket itu kan ausan, laperan gitu ya. Dan biasa kalau ada cup itu kan suka ada bazar-bazar gitu kan. Biasa suka kayak gitu dulu, bayarin dulu gitu. Terus? Soalnya kan misalnya kita taruh tas kita di dekat lapangan, terus main-main ke bazarnya gitu-gitu kan. Ntar gue gantiin. Ah udah sampai tas mah lupa aja gitu. Serius? Enak, gue boleh join gak sama pertemanan dia itu? Nah itu dia. Terus gue kalau misalnya kan kalau orang-orang dianterin ke sekolah lagi kan, sekalian lah anterin ke rumah. Jahat banget, sumpah lu jahat banget Kenny. Padahal, tapi dianya mauan lagi. Dia mauan. Yang penting kita dengerin aja dia ngomong apa gitu. Ya udah kita iya aja gitu. Kalau temen saya dulu bukan temen, tapi pacarnya. Oh, gitu. Pacarnya apa ya, maksudnya? Siapa? Siapa? Enggak, gue lagi ngomongin ada teman gue punya pacar kaya. Oh kaya. Iya, jadi hidupnya ya enak. Langsung nengok. Kalau lagi kerjain tugas, lagi bikin Twitter ya bikin aja. Gak usah nengok. Tapi kita juga punya teman kaya ya. Apa ya? Ada teman kita ada yang kaya sih. Memang merubah jadwal sehari biasa. Tapi kalau makan memang kita aman sih. Aman kan? Kalau makan aman, apa-apa aman. Abis sepedaan, Bon tanpa tadi ngaling-ngaling, petugasnya langsung mengarah ke beliau. Padahal ya saya artis skuter sih ya. Jadi orang restorannya nggak tahu. Jadi gue ceritain sedikit kalau muda kan kita kemarin itu abis sepedaan, terus kita makan di salah satu restoran Padang gitu ya, yang terkenal cukup mahal sebenarnya. Lumayan emang. Nah sebelum makan itu Gina ya, ada seseorang yang bilang ke gue, ini nanti makannya bayarnya gimana? Anak baru kan. Belum bilang, pernah di tim DGIT. Belum ya kan, gue bilang udah tenang aja. Makan aja yang banyak, gue bilang kayak gitu. Terus? Toh kalau misalnya kita maksudnya kayak patungan, iya, juga patungan antara si Gina atau si Desta, gue bilang kayak gitu. Jauh ke masyarakat kayak kita tuh jauh. Gak mungkin kita suka bawa-bawa gue juga. Iya. Yaudah gitu. Akhirnya kan kita dibayarin tuh sama Pak Desta. Jadi kalau muda karena di, jadi orang-orang itu sebenarnya tahu ya, kayak ada lu, ada Desta gitu. Tapi nggak tahu kenapa si itunya. Ininya apanya sih? Udah padangnya. Udah padangnya. Bawa langsung bonnya. Bawa bonnya ke Desta gitu. Terus mantatin Kak Kinus lagi. Padahal tadi kita mau patungan, tapi karena dipantatin ya sudah. Berarti memang kayak Desta tuh wajah-wajah uang gitu. Iya. Terus gengsi lagi bapak yang satu itu, akhirnya dibayar semua. Ya, hampir 2 juta kalau mudah. Alhamdulillah tau gitu makannya lebih banyak. Bener. Apalagi Iqbal yang sampai tulang-tulangnya dikitin tau gitu kata Iqbal, gue tambah lagi ayamnya. Ya udah kalau muda aja nih yang cerita, punya nggak sih cerita sama anak orang kaya gitu ya, temen lo atau pacar lo mungkin, kasih tahu di 0217280000.
0437. Yo. Desta and Gina in the morning on Prambors. Pagi nih sebelum siaran, saya absen dulu ya. Iya, Pak. Gina. Hadir, Pak. Kenny. Siapa bantu siapa lani? Desta, saya yang nanya. Ayo balik lagi ditemenin sama DGITM di Prambors Radio. Dan kita lagi nanyain, kamu punya gak sih teman yang tajir aja gitu, ya kan? Ada mamam nih katanya. Mamam no. Mamam lu. Gue punya teman yang saking kayanya, dia kalau manggil pembantu itu nelpon. Aduh iya lagi pakai intercom gitu ya. Jadi dia punya telepon rumah yang nyambung ke kamar pembantunya gitu. Oh itu pasti rumahnya gede banget coy. Iya kalau jalan jauh kayaknya harus naik ojek ya. Parah. Ini ada Mutiara, katanya banyak. Tapi teman SMA gue dulu anak jenderal, kalau ke sekolah pakai dua bodyguard. Wow. Terus dia punya mainan cooking mama semua warna. Dulu mainan gue lagi tuh cooking mama. Ya lagi PSP semua warna katanya, ada hitam ada putih. Terus saking tajirnya pernah kalau naruh sepatu basket harga 8 juta di kelas nggak dibawa pulang. Wow. Nginep orang ya. Kaya orang. Kalau gue jadi temennya ya. Kan dia taruh tuh di sekolah kan. Gue ke Mangga 2, gue beli yang palsunya, gue tuker. Lu emang otak lu duit mulu, duit mulu. Ada Arbi nih. Halo, selamat pagi. Halo. Arbi. Halo, selamat. Lu mana ini? Dua-duanya. Masuk dua-duanya. Halo, Arbi? Ya, halo. Oke, kamu punya enggak tuh teman yang tajir begitu tuh? Punya banget zaman SD dulu, tahun 2000 berapa ya? 2011, 2012. Heeh. Di cewek teman sekelas. Tajir banget gila, berangkat sekolah diantar mbaknya. Terus pulang sekolah harus masih di Semarang karena kan aku di daerah Tomang Kendal gitu, harus masih Semarang ya kan. Terus habis itu dia cuma dia yang punya pensil case ini tuh, kak, ada kalkulatornya, ada kacanya, wah, ada pensilnya. Wah. Kotak pensil yang ada kalkulatornya. Aduh itu terus ya, ada tangga, gitu ya, ada zaman tangga. Dulu iya, iya. Kasta kita di sekolah iya, itu bener. Terkadang ditentukan dari seberapa tingkat tempat pensil kita. Parah. Itu ya kan bener, makin bener, tempat pensil susun-susun dan semakin ribet itu berarti kita makin keren. Ada kotak pensil yang kayak gitu, ada whiteboardnya dalamnya coy. Gede abis. Keren banget ya, beneran gila. Terus itu teman kamu punya itu? Iya, temen aku punya itu. Terus dia punya apa namanya, dulu kan zaman belum, dulu kan zaman SD masih pada pakai ini kan, apa, ballpoint standar. Buat dia yang pakai rotring, yang tinta. Oh ya, itu oh, mahal. Iya. Yang kalau misalnya apa namanya, nusuknya terlalu itu rotring kan. Bener gak sih kalau nusuknya terlalu gitu yang mana? Iya enggak, bukan. Bukan. Kalau nulisnya terlalu kayak diteken gitu bisa masuk tintanya. Serius? Oh, gini enggak tahu sih. Sebel. Terus wow. terus apa lagi? Pasti penghapusnya boxy yang hitam. Aduh mahal itu. Iya lagi, zaman kita masih pakai putih. Orang-orang kayak apa tuh? Ini bagus, bersih banget, enggak kotor. Kenapa terus rautannya yang itu yang ngek 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 ngek. Iya, rautannya yang bentuk apa sih? Burung hantu. Iya. Aduh ya ampun. Sumpah itu sih kaya sih. Kok gue kayak seangkatan ya sama dia apa enggak ya? Pasti tipeknya pentel nih. Sih, bukan yang tahu. Merah, iya, bukan yang warna merah. Joyko. Aduh, yang ujungnya besi. Oke lah, Arbi, terima kasih banyak ya. Yeah. Dadah. Desta and Gina in the morning on Flowers. Oh, udah. Dengerin gitu, em, please. Desta, Gina, Kenny. Kita udah bangun pagi. Masa abis dengerin sih? Pokoknya dengerin DGITM ya. Gak usah dengerin yang lain. Ngapain? And Gina in the morning with Kenny only on Prambors. DGITM di Prambors Radio. Setelah tayang hampir 14 tahun kalau muda, Keeping Up with the Kardashian akhirnya segera berakhir. Pasti bakal kangen banget sama drama-drama keluarga Kardashian ini sih. Drama yang mungkin terjadi di keluarga lo yang masih terngiang-ngiang. Lo
lu pernah ngeliat orang tua lu berantem? Gua pernah lagi. Ah, gua pernah waktu kecil inget banget gua sama kakak gua lagi makan sayur asam sama ayam. Kenapa detail banget makan sayur asam? Karena gua inget banget kejadian saat itu. Iya. Nyokap bokap gua ributnya tuh lebih hebat daripada biasanya gitu loh. Oke. Terus tiba-tiba gua berpandang-pandangan sama kakak gua gitu, ayamnya masih di tangan gitu, megang ayam. Terus? Dudanya megang ayam, lihat-lihatan terus nangis berdua. Ya Allah, sedih. Takut kenapa-napa. Ya Allah. Tapi untungnya berakhir dengan baik. Gina pernah lihat orang tua berantem? Pernah lihat waktu gue kecil tapi. Terus? Gue gak tahu gara-gara apa, cuman gue ingetnya nyokap bokap gue kayak lagi berantem aja gitu. Jadi kayak jerit-jeritan gitu. Ya ampun, kita harusnya gak perlu tahu soal ini. Iya benar. Cukup tahu berantemnya aja. Iya benar. Lu tadi nanya, sekarang gue kejebak gitu. Namanya orang berantem yang masih berantem kan bisa. Iya bisa. Aduh argumen. Oh diem-dieman. Itu saling bentak-bentakan gitu ya. Udah cukup. Itu masih information. Ntar nyokap lu denger. Minta konfirmasi. Ngeluarin jurus merpati putih. Nyokap gue ngeluarin jurus jujitsu. Desa and Gina in the morning with Kenny only on Prambors. Desa Gina Kenny di Prambors Radio. Desanya hari ini belum masuk dulu ya kalau muda ya. Karena Destanya katanya hari ini agak kurang fit. Gak enak body. Gak enak body. Bodinya body painting lagi. Aduh. Atau body butter. Ya semoga kalau muda yang mungkin udah merasa flu-flu. Iya. Atau mungkin agak panas. Sekarang tuh kalau misalnya kita ngerasa kayak kurang enak badan sedikit, selalu otaknya langsung kayak covid. Iya benar-benar. Gitu. Kemarin kan gue habis swab test lagi ya kan. Oh iya. Iya. Terus udah gitu selalu tuh setiap kali swab test, pas pertama mau swab testnya takut swab testnya. Begitu udah kelar swab testnya takut hasilnya. Jujur iya bener banget. Gak gitu kan kalau rapid yang serum-serum itu kan kayak sehari bisa jadi kan. Kalau swab test kan kayak perlu waktu 2 hari kan. Jadi gue selama 2 hari kayak udah keluar belum sih? Iya bener. Udah keluar belum sih? Kalau gitu, waktu itu kan gue di rumah sakit kan. Jadi dia cuman email gitu gin. Setiap jam gue kayak refresh. Iya. Pengen tahu kan ada hasilnya apa enggak gitu. Ya ampun. Ini kita jadi telepon Desta gak nih? Mana sih? Coba kita. Halo? Kita telepon ya. Kita tanya bagaimana kabarnya. Buat kalau muda stay safe ya. Stay healthy juga. Jaga kesehatan. Betul. Makan yang enak. Benar. Pokoknya pikiran. Iya. Pikiran tuh gak boleh kotor ya. Betul. Pikiran gak boleh kotor. Andi dong tuh. Berarti susah dong. Andi ngelanggar terus. Aduh. Dong. Pikiran kotor. Sudahlah bang ya. Halo Kak Desta. Belum. Gua rasa agak ngantuk aja nih. Mana beliau sih? Ini dia ngobrol kok di ini. Di grup WhatsApp. Wah bener-bener. Ini cuman beberapa detik yang lalu kalau muda. Pak Desta abis ngebales di grup. Iya. Abis itu kita telepon. Gak diangkat. Kayaknya sih dia kayak dari radio nih. Ceritanya gue tidur lagi ah. Gitu. Apa wah, kita telepon Bekti aja ya? Dengan kalau telepon Bekti alhamdulillah insya Allah diangkat sih. Ya udahlah kalau muda. Pokoknya stay safe ya dimanapun berada. Semoga besok kita udah bisa full team lagi. Iya. Happy Monday. Yo. Desta Gina in the morning. Yakinlah kami yang terbaik. Yo 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 yo. Hey semuanya. Yo yo yo. Tinggal kalau udah. Desta dan Gina selalu menemani kamu di pagi hari. Desta and Gina in the morning. Kenny, this is Desta and Gina in the morning. Yuhu, kembali lagi kalau muda. Ini kita masuk ke jam 8 ya. Masih ada Gina sama Kenny. Yeah. Seperti biasa di hari Senin, kita bakal ada hits of the day. Hits of the day-nya mau ada apa ini? Hits of today. Oke, ada Pretty Savage by Blackpink. Ah, Gina mau itu.
ada juga wondernya Shawn Mendes nih. Oh, tumben cuma dua ya? Iya. Karena kita hanya berdua hari ini ya. Mm-mm. Iya juga. Tapi Luis Capaldi dulu. Boleh. Gimana nih? Before You Go sama ada beringas Chris Hemsworth. Dah. Okay. Kenapa Chris Hemsworth? Chris Hemsworth pokoknya gitu ya kalau udah ya. Ya, yuk langsung. Desta and Gina in the morning. Rumah aku suka kak, aku suka kak. Desta and Gina in the morning with Kenny only on Prambors. DG kita balik lagi nemenin kamu di Prambors dan kita masih ada di Hits of Today. Ya, ada tiga lagu nih kalau muda Pretty Savage, lagunya Black. Itu yang Blackpink pakai kostum suster ya. Wah, gue tonjok kayak gini. Jahat habis. Seksi. Oh, bukan itu lipstick ya. Lipstick girls. Oh, lagian udah dicabut. Enggak, tapi yang Pretty Savage ini mereka baru tampilin di acara musiknya Korea kemarin. Cantik banget semuanya. Emang mereka cakep semua. Gue. Mereka pada oplas gak ya? Aduh. Aku lanjut aja ya. Kali aja muka gue bisa jadi kayak Lisa. Enggak, dokternya nolak. Ah, muka kamu sudah enggak bisa. Ada Wonder nih, Shawn Mendes. Bagus lagi. Gak bisa aku lihat Babang Shaon. Babang Shaon. Shaon the ship lagi. Aduh Shaon. Oke, ini tantangan berat juga karena kalau tadi kita punya Pretty Savage, sekarang ada Savage Love BTS. Ah, ini gara-gara Kenny nih. Ntar di tengah-tengah ada bahasa Koreanya. Oh iya. Yoi. Andi lagi nyari noh. Iya. Lagi dimaju-majuin. Tarik bang. Ayo, kalau muda sekalian telepon ya 728-00437. Mana, halo. Kasih info. Dari tadi udah info bang. Ya. Gak ada info nih. Ini kalau di TikTok. Oh halo. Halo. Padahal pagi. Harusnya biasanya gue motong. Iya, lu yang kasih info. Pagi. Jadi sekarang lu yang potong sendiri. Pagi, siapa nih? Sama Wildan. Wildan. Radionya boleh dimatikan. Enggak bisa medium well ya. Aduh, Wildan itu. Aduh, sorry. Oke. Wildan. Wildan kamu mau lagu apa? Blackpink Pretty Savage. Iya. Kenapa kita ye-yean coba? Soalnya tiga-tiganya enak. Ah. Tadi si Wildan pengen denger suaranya sendiri ya. Kenapa? Kedengeran radionya dinyalain. Emang iya ya? Halo. Halo. Belum halo, ada. Prambors. Ah, halo. Hai, ya Prambors. Siapa di? Saya dari Rois dari Jakarta. Oke, Rois mau lagu apa? Mau Savage Love by BTS. Info ada, nggak ada bang. Dah. Hasan. Halo. Halo DGTN. Halo. Hai, siapa nih? Mufid Jets di sini. Mufid. Mufid mau lagu apa nih? Blackpink Pretty Savage. Yeay. Itu tadi lagu pilihan aku. Iya. Sama-sama Mendes. Karena ini nggak ada satu orang, jadi gue pilih dua. Jadi udah dua. 01 ya? Iya. Oke. Okay. Lanjut lagi. Ini ayo kalau muda. Ya. Berarti Wonder udah enggak usah lagi ya. Halo. 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 Dengan siapa nih? Semua nih tumben ya. Terus belinya Blackpink lagi. Iya makanya. Siapa? Yosi mau lagu apa nih? Shawn Mendes aja. Lah, tadi udah keluar Shawn Mendesnya. Iya, udah keluar. Masuk lagi. Udah enggak ikutan audisi. Oh, iya benar. Oke. Antara BTS atau Blackpink? Oh, kalau gitu Savage Love. Savage Love. Ya, ampun Blackpink. Oke, Yosi, terima kasih. Lah ini jadi dua sama, agak habis. Nih, ada Korea-Koreanya nih. Mana? Oh, akhirnya ketemu. Akhirnya. Selamat ya, Bang. Kita ucapkan congratulations. Akhir lo menemukan bagian part Koreanya ini. Soalnya ini kan Inggrisnya juga kurang lancar. Jadi ini Inggris atau Korea sih? Gak bisa beda. Halo. Halo. Iya pagi. Pagi. Kok sedih sih? Iya kayaknya. Dengan siapa nih?
dengan Johnny. Johnny Iskandar ya. Ya nyanyi judul-judulan. Johnny mau lagu apa nih? Blackpink In Your Area. Wih mantap. In Your Area. Asik. Oke lah. Terima kasih Johnny. Ya udah langsung aja kita putarkan setelah ini atau? Karena kan Johnny kan personilnya Blackpink, jadi makanya dia pilih. Jenny mbak, Jenny mbak. Sorry. Abis highlight, abis. Oh, abis highlight ya kalau muda kita putarkan. Hai kalau muda, kamu lagi dengerin? Desta Gina in the morning. In the morning. Desta Gina in the morning. Desta Gina in the morning. Desta Gina in the morning. Morning, Desta Gina. Desta Gina. Desta Kenny, Desta Mamet Andi. This is Desta and Gina in the morning. Yo, kembali lagi di GITM di Prambors Radio. Pemenang untuk Hits of the Day hari ini sudah ditemukan kalau muda, yaitu Pretty Savage dari Blackpink. Oh, harus begitu bilangnya ya, Blackpink, oke. Ya udah kalau muda, yuk langsung yuk. Desta and Gina in the morning. Rumah aku suka, aku suka. Desta and Gina in the morning with Kenny only on Prambors. Ayo balik nemenin kamu di Prambors Radio. Kalau muda, Gina itu selalu rempong dengan handphonenya. Iya, tapi gue kenapa rempong mulu sih ya? Bingung gue jadinya. Tapi gue bingung deh sama lu, Gin. Foto sama video lu tuh sebanyak apa ya? Lu udah pakai apa tuh namanya? App kan gue udah pakai Google Foto, terus habis itu gue pakai iCloud tambahan tapi yang waktu itu yang 45.000 itu loh, berapa sih? Ya pokoknya itulah ya. Sekarang udah 2 tera kan? Iya, terus tiba-tiba waktu itu tuh beberapa hari yang lalu, gue tiap kali buka galeri dia tuh ada tulisan kayak iCloud apa mau penuh gitu-gitu deh. Hah, terus abis itu dia kan kayak keluar nawarin yang 2T itu kan. Ya udah gue daripada kayak foto gue hilang atau data gue gak tahu kemana gitu, karena kan gue gak pernah backup-backup ya. Ya gue klik aja yes gitu, tapi tetap keluar itu. Ya. iCloud-nya full apa segala macam. Bahkan tadi malam gue abis foto-foto kan. Aduh, tadi malam aku mimpi kawin. Gue lagi cerita headphone. Andi nyeletuk aja tadi malam mimpi kawin. Gak bisa nganyanyi lagi. Repot. Terus. Terus udah gitu tadi malam gue abis foto-foto gitu. Tapi gue fotonya pakai kamera. Terus mau gue pindahin dong ke handphone. Mau gue masukin, gue transfer. Gak bisa ya? Gak bisa guys. Kayaknya itu belum sync deh Gin. Apanya belum sync? Ya maksudnya belum masuk ke iCloud ya berarti. Masa 2 tera habis gak mungkin. Makanya itu, cuy. Gimana sih cara masukin ke iCloud? Gua lu bahkan, sama editor-editor kalah tuh editor. Makanya gue bahkan gue gak tahu iCloud. Kan kalau Google Foto kan emang ada tuh aplikasinya kan. Maksudnya itu Google Foto gitu. Gue bisa lihat file-file foto gue. Nah iCloud itu masih kayak dalam angan-angan gue gitu loh. Iya. Jadi hanya berupa awan-awan. Dan Google Foto lu juga udah beli kan? Iya. Wah gokil sih. Gue gak bisa bayangin kalau muda ini handphone-nya Gina ya. Setiap dia buka kamera, ya elah nih orang foto lagi. Please kasih gue saran, apa gue harus ke toko iPhone-nya apa gimana nih? Iya kayaknya harus di-sync dulu, itu kayaknya gak ini kayaknya mah, gak masuk. Kayaknya ini gak ini, kayaknya mah gak ini. Makasih loh, itu deskriptif sekali. Ya. Ya itulah kalau muda ya, Gina dengan permasalahan handphone-nya padahal udah pakai handphone terbaru. Gue sampai semua voice note yang ada di drive gue, terus yang ada di apa namanya aplikasi-aplikasi editing gue apa segala macam gue hapus-hapusin. Ya. Bahkan yang kayak WhatsApp grup gitu, kan ada foto-fotonya tuh kan gue nggak save ke galeri gue, tapi kan tetap ada di medianya WhatsApp. Iya, gue hapus-hapusin. Tapi emang itu bikin berat juga sih. Emang iya bikin berat juga. Oh gitu. Ya itulah kalau muda ya, ada yang bisa. Ini di sini ada yang mas-mas Apple. Please kasih tahu Gina, please. Apa yang harus aku lakukan? Kayaknya lo harus jual handphone lo deh Gina. Ya ampun, handphone juga modal dapet. Iya lagi. Ya itulah kalau muda ya, nanti kita kembali lagi. Duh, jalanan kok macet banget sih, Dad. Bagaimana, Dang? Tenang, ada di GITM, kuat. Desta dan Gina akan menemanimu. Senin sampai Jumat, cuma di Prambors. Prambors. Desta and Gina in the morning with Kenny only on Prambors. This is Desta and Gina in the morning. Yuhuu! Kembali lagi kalau muda, sudah jam 9, satu jam lagi kita menemani kalau muda. Iya, mau apa sih?
Jadi rumahnya Cristiano Ronaldo kemalingan lagi, guys. Ya Allah. Kok bisa-bisanya kebobolan gitu? Emang udah gitu? Pernah kemalingan lagi? Belum sih, enggak ada lagi. Oh, cuman udah jadi kesebut, kemalingan. Gitu. Kemarin kan yang kemalingan Taylor Swift. Hati-hati. Iya juga, makanya gue langsung kayak gue enggak pernah baca iya. berita ini. Kalau muda mendingan maling rumahnya Gina deh. Jangan. Baru jadi. Jangan, baru juga berapa bulan gue tinggal. Mesin Surabi tuh yang paling penting ya kalau muda ya. Ada mesin Surabi. Lo pikir berarti, mesin ATM. Berarti emak lo dong yang diboyong. Oh iya cuy, jangan dong, jangan. Aduh. Kalau muda nanti kita bakal ngomongin itu. Ada iseng aja, jasa duplikat kunci. Sebelumnya ada Alesso featuring Liam Payne, Midnight. Desta and Gina in the morning. Selamat pagi kaula muda. Hai kaula muda. This is Desta and Gina in the morning. Kita balik nemenin kamu di Prambors Radio. Nih ngomongin soal Cristiano Ronaldo. Dia kan dirampok tuh kalau muda rumahnya. Enggak lagi. Oh bukan lagi. Dirampok aja gitu. Oke. Terus ternyata si pencuri itu mencuri jersey Juventus yang udah dia tanda tanganin dan topi baseball. Ya ampun ya, harganya sih yang jersinya 3,4 jutaan 200 euro gitu. Ya ampun mahal dong. Ya tapi itu kan tanda tangan dia sendiri ya. Tinggal iya tanda tangan lagi aja beli. Sebenarnya iya sih ya. Karena dia emang sukses ya, jadi dia kayak barang-barang dia tanda tangan sendiri gitu. Iya ya. Benar. Iya. Mungkin kali dalam hatinya siapa tahu ntar gue tambah ngetop tanda tangan gue. Betul. Tangan nah gue gitu. Juga mau kasih saran nih buat Ronaldo ya. Iya. Beli deh di Glodok tuh yang banyak yang selusin. Nanti tanda tanganin. Jadi seolah-olah kayaknya asli. Nah, nah terus lu taruh depan pintu. Jadi bilang nggak usah bobol nih gue kasih. Ya nah, kan? Yang pentingnya kasih tanda tangan. Dia juga tanda tangan kan cuman modal capek doang. Iya kan? Iya sih bisa sih, gak masalah. Tapi lu pernah punya pengalaman kejambret atau bahkan kemalingan gitu gak sih kalau muda? Ih gue pernah ingat banget. Apa waktu lo? Itu si mbak gue ya. Jadi kan gue lagi di lokasi syuting. Terus tiba-tiba mbak gue nelfon gitu ke nyokap gue bilang, tadi ada orang masuk rumah, katanya mau ngecek listrik atau apa gitu. Terus sampai ke dalam, tapi kok pokoknya dia bilang kayak, tapi kok aku gak sadar ya gitu. Tapi kayaknya gak ada apa-apa. Ya? Iya. Tapi kayaknya gak ngambil apa-apa deh. Soalnya semuanya lengkap. Gitu kan kata mbak gue kan. Terus tiba-tiba gue ingat. Kayak waktu itu gue punya laptop baru. Terus abis itu entah kenapa. Jadi gue punya laptop. Gue kan kalau sama barang kan sayang banget ya. Jadi biasanya si laptop itu abis gue pake ngerjain tugas kuliah apa segala macam, gue langsung masukin ke tasnya. Gue simpan di lemari. Nah waktu itu kali itu kayak gue taruh cuma di atas meja. Karena udah kayak kemalaman gitu. Aduh. Jadi gue biarin. Terus tiba-tiba gue kayak keinget gitu. Gue suruh mbak gue masuk ke kamar. Coba lihat deh di atas meja aku. Ada item-item gak kayak kotak gitu. Terus abis itu si mbak gue dengan polosnya. Gak ada apa-apa di atas meja. Jadi ya belum lunas lagi. Ah ya. Iya itu. Temen gue juga gitu Gin. Jadi mbaknya dihipnotis. Terus? Ya kan? Terus udah gitu tahu aja lagi. Jadi si pencurinya yang hipnotis itu dia bilang gini, kamu ke kamar si Non, dia bilang kayak gitu. Kamu ke kamar si Non terus cari yang gambarnya ada apel kegigit gitu. Kok bisa tahu sih kakak? Iya. Jadi kayak oh dia tahu nih kalau misalnya orang-orang yang ya yang tajir gitu mungkin laptopnya Apple. Jadi kamu lihat tuh yang ada Apple-nya terus ada kegigitnya gitu Gin. Ya ampun tuh diambil. Keambil cuy. Dan cuy lagi. Cuy, dan itu baru laptop baru. Ya ampun. Kok bisa sih, gimana sih belajar ilmu hipnotis itu ya? Kenapa ibu mau belajar? Nanti saya cariin ya di internet. Bukan ya. Bukan malingnya yang jadi masalah gue. Hipnotis sih gimana caranya sih? Kursus hipnotis. Keren juga tuh. Ya kalau udah aja lah kalau punya pengalaman kejambretan atau kemalingan ya. Ya atau punya jasa hipnotis. Lu gak pernah kemalingan? Gue gak pernah loh. Kok bisa? Parah. Ya ampun. Spion lo gitu kan. Kalau putri memang. Gak pernah spion juga. Oh, apa iya. aja gue gak pernah. Ya gue sih puji Tuhan ya gak pernah sama sekali Gin. Oh iya. Apa gue gak kelihatan berada ya. Jadi kan pencurinya. Mengambil dari Kenny apaan ya gitu. Lah mobil lo juga penuh banget kayak truk sayur. Mending naik truk sayur. Setuju.
Iya. Jadi orang tuh udah ilfil dulu lihat mobil gue kan. Ah elah paling ini ada apa-apa. Iya, apartemen bocor, pakai apit segala macam. Kulkas, kulkas satu pintu kagak dingin, apa yang bocor? Dijual juga kagak laku, kata malingnya. Ya udahlah kalau mudah kita nanyain aja ke kamu ya. Kamu punya pengalaman kejambretan atau kemalingan gitu enggak? Di 021-728-00437. Desta and Gina in the morning on Prambors. Pagi nih sebelum siaran, saya absen dulu ya. Iya, yeah. Pak. Gina. Hadir, Pak. Kenny. Siapa bantu siapa nih? Desta. Saya yang nanya. DGI Time balik nemenin kamu di Prambors Radio. Nih kalau mau deh kita lagi nanyain pengalaman kemalingan kamu ya. Karena Cristiano Ronaldo jersey Juventusnya dicolong. Ada Nuki katanya pernah kemalingan uang 100 ribu 3 kali waktu ngekos. Ternyata baru sadar yang ambil teman aku sendiri waktu ngekos bareng. Aduh. Aduh sedih amat. Mau nuduh. Gak enak. Ya gak enak kan. Buktinya juga gak kuat. Nah itu. Waktu itu apa namanya? CCTV masih mahal sih ya. Sekarang kan banyak tuh yang murah-murah. Lumayan. Soalnya, deh. Di kantor kita kan pernah juga tuh ada. Ada yang ngambil, ada Pak. Yang ngambil. Siapa yang ngambil, Pak? Tapi pas CCTV-nya dibuka, memorinya nggak cukup. Ya, itu karena nggak pernah dihapusin. Jadi tetap nggak ada bukti. CCTV harus dihapus-hapusin datanya, maling. Ya Allah. Ada Alfa. Pernah malingnya sakti nih, jam 2 pagi tiba-tiba di AC gue bunyi kresek-kresek kan. Terus pas gue nyalain lampu, di bawah AC gue ada tangan orang keluar. Takut habis. Keluar dari tembok tangannya. Takut banget, itu setan apa maling. Apaan tuh? Langsung gue zikir sambil mundur. Mundur. Kayak mundur perlahan tapi kayak penasaran. Aduh, gitu loh. Gimana tuh? Ada Tia nih. Halo selamat pagi Tia. Halo pagi. Kamu dicolong apa nih? Dicolong motor 2 punya papa sih sebenarnya. Serius? Itu di mana dicolongnya? 2 motor langsung. Jadi kan kita parkir memang di pelataran rumah. Terus dia ngambilnya tuh dari apa sih pintu yang sebelah. Yang bukan gemboknya itu loh, yang sebelahnya gembok itu dia angkat, terus dia ambil deh dua-duanya motornya. Itu kalau boleh tahu motornya diangkut gitu, digendong atau dikendarai ya? Kan nggak tahu dong Bu. Nggak tahu, nggak nanya sih sama malingnya. Kan 2 katanya motornya. Iya sih benar. Apa kaki sebelah-sebelah kali ya? Jadi tengah gitu motornya. Jadi satu orang yang ngambil tapi 2. Iya kena maling. Begitu nyampe di lokasi dia, kok kayak paha gue pegel banget, selangkangan gue sakit ya. Apa-apa, gak bisa mencet frame dong kalau gitu. Iya bener. Ikhlas. Oh iya juga ya. Aduh, tapi kamu udah ikhlas ya. Kasian lu. Iya, ikhlas sih abis itu digantikannya sama mobil, Bo. Oh, alhamdulillah. Iya kan. Yang gantiin kamu beliin mobil malingnya ya. Bukan. Gak tahu sih. Jadi kata malingnya, aduh gue merasa berdosa juga, udahlah gue kasih mobil. Iya. Terus kata maling, gue baru sekali jadi maling tapi kok kayak rugi. Aduh. Ya wes sih ya, besok-besok kalau punya kendaraan atau barang-barang disimpan dengan baik gitu ya. Gue punya ide, mendingan lu telepon lagi tuh si malingnya, suruh ngambil mobil lu, siapa tahu dikasih truk. Dapetin gue, kenapa dapetnya truk? Dapetnya kereta. Waduh. Keretanya kereta malam lagi. Aduh, jugi-jugi juk. Nyanyi gak nih? Nyanyi lah. Gak usah lah. Dadah. Makasih ya Tia ya. Dadah ya, Tia. Desta and Gina in the morning on Prambors. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ini Desta Imida. Mau siaran sama siapa? Gina Reso. Dan Kenny ya Peo. Dari jam 6 sampai jam 10 Mida. Annyeong. Kamsahamnida. 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 Kamsahamnida Annyeong. Kamsahamnyeong. Kamsahamnida. Udah. DGI Time balik nemenin kamu di Prambors Radio. Buset, gak profesional abis. Masuknya udah. Ini emang belum selesai siarannya ya. Emang ya ampun 7 ini menit lagi. Ini setelah kita WFH beberapa hari. Hari ini kembali ke kantor rasanya kayak lama. Benar. Ini dapat info dari Iqbal katanya siaran diperpanjang hingga jam 12 malam nih gitu. Lu aja sama keluarga lu yang suka-suka.
gua bang. Nggak, terus udah gitu udah setelah berapa minggu ya kita, 2 atau 3 minggu nggak bersama ya. Ya. Terus nggak ada kangen-kangennya gitu, nggak ada ngobrol-ngobrol yang satu. Juga sih sibuk dengan urusannya masing-masing. Gimana dong? Hey, kalau muda, jadi yang baru dari PSBB transisi ini adalah wajib isi buku tamu bagi kantor hingga restoran. Kan emang begitu bukan? Buku tamu lagi. Jangan lupa kasih angpau ya kalau muda ya. Aduh, kondangan kali ya. Ya udah kayak gitu aja. Terus setahu gue tuh udah beberapa yang dibuka kan kayak. Iya, restoran masih take away ya. Gym aja udah buka. Oh iya, gym apa? Gym jam jum. Jadi gym itu 25% kapasitasnya. Terus udah gitu bioskop juga. Terus ini Ancol udah buka. Oh iya, dia sempat tutup lagi ya. Tapi kan anak-anak kecil tetap gak boleh masuk kan. Benar. Ancol sama Duvan udah buka gitu kan. Gue mau naik roller coaster dulu untuk menyegarkan pikiran kali ya. Boleh. Atau main arung jeram kali ya. Nah terus kan lo udah lama kan gak kesana. Jadi nanti roller coasternya pas yang lagi muter itu yang pala di bawah. Nah ntar stuck tuh. Coy. Tahan 2 jam gitu. Pas buat lo. Jangan dong Mbak Kenny, jangan dong. Serem banget dong. Dan yang baru juga kalau untuk di kota Jakarta ya, kalau muda tidak ada apa tuh namanya ganjil genap ya. Oh iya betul. Cuman itu sih yang gue suka dari PSBB. Gue juga sejujurnya sih itu sih ya. Sama dari PSBB ini kemacetan agak berkurang sedikit. Nah sih. Iya benar-benar. Baiklah kalau muda kalau kayak gitu kamu harus tetap di rumah ya kan. Iyalah, kamu di rumah aja. Aku juga di rumah. Kayak teman siaran kita harusnya siaran juga di rumah. Kamu maksudnya apa ya? Teman kita juga di rumah. Masih sampai sekarang karena mengikuti ini kan memang anjuran pemerintah. Oh iya benar. Gitu. kerja pak. Yo. Hey semuanya. Desta and Gina in the morning with Kenny.